Iya. Ini malah mati sekarang. Yang ini mati. Iya. Iya, jadi ada satu kasus ya, satu kasus seorang berpesan kepada keluarganya, nanti anak keturunanku yang enggak punya rumah boleh tinggal di rumah ini gitu ya. Tapi kalau sudah punya rumah, silahkan pindah ke rumah masing-masing. Repotnya ternyata pada kakak mau beli rumah. Itu kan maksudnya. Jadi anak keturunannya karena merasa udah ada rumah di Jakarta dan lumayan 200 meter ya. Gede kan berarti. Jadi semuanya di situ enggak mau berusaha beli rumah. Kan ada wasiat, yang enggak punya rumah silahkan tinggal di sini. Yang punya rumah pergi. Akhirnya kagak mau, Pak. Ya udah ya, kalau enggak bisa speakernya ya udahlah, enggak apa-apalah ya, ini aja. Baik. Lah padahal enggak mau beli rumah, terus bagaimana itu? Dimusyawarahin, Pak. Itu wasiat tidak spesifik seperti itu, enggak enaknya. Mengantisipasinya seharusnya, bagusnya, kalau antum mau seperti itu, disebutin anak yang belum punya rumah boleh tinggal di sini, dikasih batas waktu. Berapa? 3 tahun, itu mungkin kan? 4 tahun, jadi nanti gantian yang lain biar semuanya ngerasain. Lah kagak ada apa namanya, kagak ada wasiatnya yang membatasi. Akhirnya anak cucunya, lah wong kata kakek, kata uyut, kalau gak punya rumah tinggal di sini. Ya kalau anak cucunya baru 4 orang, kalau 40 orang terus gimana itu? 200 meter ditinggali 40 orang, iyalah terus tinggal benar. Nah, boleh enggak cari opsi lain? Boleh. Kalau mau cari opsi lain, boleh, boleh. Bagaimana? Dibagi. Bagi waris. Iya, karuan jelas kan? Jelas semua. 200 meter di Jakarta laku berapa? Mahal kali ya Jakarta ya? Mahal. Tanahnya aja 10 juta kagak dapat paling per meter ya. Belum bangunannya. Ya malah bagus itu, Pak. Kalau mau cari opsi lain, boleh enggak di apa? Diwaris boleh, dibagi warisan. Jadi laku berapa dari Jakarta pindahin ke Depok yang lebih murah, atau di Bogor, atau di Bekasi, atau di Kerawang. Di sono 200 meter cari lahan 2 hektar, Pak. Dapat enggak kira-kira itu? Hah, bisa jadi kan ya? Nah, kalau Jakarta, Pak, udah ngelebih-ngelebihi emas itu di Jakarta itu. Jadi sana 200 meter cariin di Bekasi 2 hektar. 2 hektar bagi-bagi dapat 40 orang dapat tanah semua gitu. Disisain satu lagi mungkin berapa 400 meter gitu untuk yang belum punya rumah, disepakati. Ini melanjutkan wasiat nenek moyang dulu, yang belum punya rumah tinggal di sini. Tapi sekarang kita sepakati harus ada batasannya, berapa tahun? 4 tahun, mangga gitu kan. Jadi 4 tahun keluar, gantian gitu. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.